Hai pecinta agronema dimana saja kalian berada. Nih saya dapat kiriman lagi bunga agronema dari sahabat saya ya, yang meminta saya untuk melihat kondisi bunganya yang sudah seperti ini. Oke, kita akan lihat ya apa yang harus saya lakukan. Tapi sebelumnya seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe channel yang kedua saya ini, Flowerlips Manado, Flower Mix Studio, di subscribe ya, like, belnya juga diaktifkan. Oke, langsung saja kita lihat. Saya memilih untuk membongkarnya saja, membongkarnya supaya bisa tahu kondisi bunga ini seperti apa. Karena melihat pertumbuhannya juga yang sudah lambat, pohonnya juga sudah mulai panjang ya, tinggi, dan media tanamnya cukup padat. Saya lihat padat pakai sekam mentah, tapi tanahnya mungkin tanah berbecek. Oke, kita lihat. Akarnya semua hampir busuk nih. Hampir busuk semuanya. Wow, kasihan juga ya agronema ini. Oke, nanti kita lihat lagi yang pohon selanjutnya ya. Nih, sudah panjang sekali batangnya. Kita lihat kondisi di dalam seperti apa sampai dia jadi begini. Nah, pohon yang kedua, agronema yang kedua ini, tuh kan lihat medianya becek, padahal pakai sekam, kayaknya dia pakai tanah sama sekam mentah ya. Nih, hampir semua akarnya membusuk, menghitam. Tapi kelihatannya masih, batangnya masih bagus, nanti sebentar kita periksa. Oke, sekarang yang ketiga ya, kita bongkar lagi apa yang terjadi dalam sana ya, agronema. Oh, ternyata sama juga kondisinya, sama persis ketiga pohon ini, sama persis, berarti perlakuannya sama, medianya juga sama, nasibnya sama ya. Nah, ini ketiganya akarnya semua lonyot. Saya coba cuci dulu ya supaya bisa jelas. Nah, ini sudah saya cuci, ternyata betul semua, hampir semua akarnya membubur atau lonyot, membusuk seperti ini. Dan setelah saya analisa, itu karena media tanam yang terlalu becek dan terlalu basah. Nah, saya sudah cuci lagi dan saya keluarkan semua akar-akarnya yang rusak. Nah, hasilnya seperti ini, yang masih bisa, menurut saya ya, masih bisa diselamatkan. Ada akar yang masih keras, itu saya biarkan saja. Nih, yang kedua juga habis, ini habis akarnya, tidak ada yang bisa disisakan. Ini masih lumayan, ada akar berapa yang saya anggap bisa karena masih keras. Nah, setelah itu kita lihat apa yang akan kita buat. Kita akan operasi saja. Menurut saya lebih baik saya operasi karena mau ditanam juga penampilannya sudah jelek sekali ya. Seperti biasa, cara memotong itu teman-teman, kita potong di antara ruas seperti ini. Tidak usah terlalu pendek bagi pemula, jangan terlalu pendek sekali, kecuali mereka yang master-master, mereka potongnya pucuk itu lebih pendek. Kita potong agak panjang aja. Dan saya yakin ini akan jadi karena batangnya sudah tua, batangnya sudah lumayan tua. Dan setelah dilihat tadi yang potongan pertama tidak ada spot merah ya, bersih. Ini juga kita lihat, nah ternyata batangnya bagus, tidak ada bercak spot merah ataupun coklat. Nah, saya pikir saya tidak akan memotongnya lagi, saya biarkan saja ini. Oke, yang kedua sekarang, pohon yang kedua sama, kita lebih baik kita memotong saja pucuknya karena mau ditanam juga terlalu panjang ya. Oke, kita potong lagi sambil kita periksa batangnya apakah sehat. Oh, ternyata batangnya bagus sekali, tidak ada bercak juga atau spot merah. Ini saya juga potong bagi dua ya, kelihatannya masih bagus, ini batangnya masih bagus. Oke, semuanya juga, ini juga sehat, tidak ada spot. Kalau tidak ada spot, kemungkinan besar dia akan tumbuh. Kalau ada spot biar sedikit. Nah, ini yang terakhir, pohon yang terakhir lebih panjang lagi. Nah, gimana caranya kita? Kita coba ya, kita segera cacah saja. Ingat, kita memotongnya selalu di antara ruas
bakal tumbuh akar. Dan pisaunya jangan lupa disterilkan ya, pakai fungisida, pakai bakterisida juga bisa. Nih, masih sehat, batangnya bagus. Kita tambah lagi, kita coba cacah lagi. Jangan terlalu pendek-pendek ya untuk pemula. Jangan terlalu pendek, kita mungkin sekitar 4 cm-an lah, 4 cm. Sampai 5 cm bisa. Kalau yang master tuh mereka pendek sekalipun bisa jadi ya. Kalau saya sih memilih untuk saya ajarin untuk pemula, kita jangan terlalu pendek dulu ya. Kita belajar dulu. Oke, masih bisa dicacah, kita potong lagi. Kita coba sampai batang di bawah sambil kita periksa akarnya, batangnya kalau ada spot. Nah, masih bersih, bagus. Nah, kalau sudah begini, apa kita tambah? Kita tambah lagi potong ya. Masih lumayan panjang, kita tambah lagi. Sambil kita lihat jangan sampai ada mata akar atau mata tunas. Oke, masih bersih juga. Tapi saya lihat sudah mulai ada tanda-tanda spot. Ini masih bisa, masih bagus. Oke, kita coba lagi ini, apakah bisa diselamatkan lagi? Ya, kita potong di situ aja. Ya, sambil terpisah. Nah. Itu dia sudah mulai ada spot merah di pinggir-pinggirnya batang itu. Nah, kalau yang sudah begini kita tidak bisa selamatkan. Kita coba lagi bersihkan. Tuh, masih ada lagi kan? Tambah lagi, potong lagi. Nah, lumayan sudah, masih kayaknya masih bisa. Ya, sedapat mungkin kita coba tanam. Siapa tahu jadi. Walaupun kemungkinan agak bertunas agak susah ya. Ini kita coba lagi. Nah, lihat teman-teman, inilah yang dikatakan spot merah atau bercak-bercak di batang. Ini tidak akan mungkin selamat lagi pakai ilmu apapun. Kalau teman-teman belum tahu apa arti spot, apa sih spot? Nah, ini dia. Spot merah itu atau spot coklat sama nih. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa menyelamatkan lagi batang ini untuk ditanam ya. Itu kan ada bercak-bercaknya. Kalau sudah bercak begini, tidak mungkin lagi selamat. Ya, maaf ya sahabatku, ini sudah rusak. Hampir terlambat juga antarnya. Oke, kita buang saja ya. Buang saja karena tidak mungkin lagi kita menanamnya. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan mengolesinya dengan fungisida. Nah, ini hasilnya. Lumayan ya. Hasil cacahan ada, pucuknya juga ada, yang ada akar juga ada. Ya, sedapat mungkin kan kita selamatkan. Dan ini bubuk fungisida. Yang saya pakai itu merek Antrakol. Bisa pakai merek apa saja. Nah, kita olesi seperti ini, oke? Kita olesi seperti ini agar steril, batangnya steril. Jadi waktu ditanam nanti tidak akan membusuk. Ya, sedapat mungkinlah kita buat seperti ini, teman-teman. Tidak usah takut. Ini juga kita olesi semua. Saya pakai kuas kecantikan jadi korban. Tidak apalah, ambil satu buat. Ternyata ada batang daun yang sudah tidak kuat lagi. Kita lihat lagi, kita bersihkan apa. Oh, berarti masih bagus, masih sehat. Jadi kita olesi fungisida anti jamur. Bisa juga bekas sayatan pakai betadin bisa. Oke, jadi kita olesi semua batangnya, cacahannya juga kita olesi. Nah, seperti ini, oke? Setelah itu, nah ini yang pucuk-pucuknya juga sudah kita olesi. Dan setelah itu seperti biasa kita akan angin-anginkan, kita keringkan, benar-benar kering sebelum kita akan tanam. Nah, saya sekarang pakai kipas angin besar agak gedean agar dia cepat kering, tidak terlalu lama. Setelah itu ini saya kebetulan di rumah ada rapid root. Bisa tidak pakai ini nggak apa-apa sih, tapi karena ada pakai. Ada juga merek lain seperti Root Up bisa. Merek apa saja perangsang akar silahkan. Dan saya pakai ini, pakai Rapid Root K
kebetulan ini yang ada di daerah saya. Saya beli di toko pertanian. Oke, jadi diolis saja seperti ini. Setelah tadi fungisida sudah kering, ya saya olisi lagi dengan Rapid Root. Tapi ada Root Up itu sudah mengandung fungisida lebih bagus. Tapi ini saya baca-baca nggak ada fungisidanya. Jadi kita olisi semua. Batangnya juga yang dicacah itu kita taruh semua seperti itu. Nah. Dan kembali kita keringkan lagi. Oke. Setelah kering, nih saya ambil karet ikat rambut. Nah, yang pucuk saya terpaksa saya harus ini ya, harus menggulung, menyusunnya serapi mungkin. Nanti sebentar kita akan tanam. Nih, kita susun seperti ini daunnya. Hati-hati jangan sampai robek ya. Ya, sebenarnya pakai gelang karet lebih tahan sih, tapi karena gelang karet habis saya pakai karet rambut ini loh. Ya, pakai seperti ini, oke? Kita ikat. Ikat daunnya. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa diikat? Bunda, kenapa diikat? Bu, kenapa diikat? Itu ikat itu selain dia menjaga kelembaban daun agar ketika ditanam juga dia tidak letoy. Jadi sedapat mungkin kita membuat agar daun ini tidak semuanya akan rusak ya. Ada beberapa jenis yang memang lemah. Ketika dibuat seperti ini, waktu ditanam nantinya membusuk atau kuning, tidak masalah. Nanti ini kan kita menyelamatkan aglonema yang modelnya sudah seperti ini. Ketimbang ditanam terus bakal mati kan. Dengan kita buat seperti ini, mudah-mudahan dia bisa tumbuh. Tapi sudah banyak sekali saya praktekkan, misalnya dari 10 kali saya buat, paling 1-2 yang tidak berhasil karena batangnya mungkin sudah busuk ya. Sudah tidak produktif lagi, batangnya kena spot. Oke, jadi dan media tanam yang saya pakai ini sekam bakar, mentah sedikit, kokopit dan kompos yang sudah diolah. Nah, saya ini pucuk 3 ini. Tiga pucuk yang sudah kita potong tadi saya tanam satu kali, tidak single pot masing-masing, tapi saya tanam karena dia kecil-kecil ya, muat di pot ini ya, saya tanam satu kali aja seperti ini agar irit juga media tanam kan, irit media tanam. Kalau nanti sudah berakar baru nanti kita bisa single pot. Oke, kita tanam seperti ini. Kenapa saya pakai kokopit? Karena nanti dia agar dia bisa menyimpan air lebih lama. Nah, seperti ini. Penampilannya seperti ini. Nah, sekarang yang akar. Nah, ya akar juga saya satuin aja. Yang masih bisa diselamatkan itu saya tanam. Saya tanam juga sama-sama di satu pot. Praktis aja supaya enggak ribet ya. Ya, kita tanam seperti ini. Oke, nah ini dia sudah penampilan jadi seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan buat apa, nanti kita lihat sebentar. Jangan di skip dulu videonya ya. Nah, sekarang giliran yang batang-batang ini. Yang batang-batang ini juga saya tanam satu pot aja. Satu pot ditanam semuanya. Jadi sangat gampang, bisa dipraktekkan. Ini sudah berapa kali juga saya praktek seperti ini. Ya syukur berhasil ya. Nah, kalau dia batang-batang ini tua dan sehat, pasti dia akan tumbuh. Yang membusuk, yang sering membusuk itu pasti batangnya ada spot, batangnya masih terlalu muda. Seperti itulah mengapa ada yang menanam cacahan itu tidak berhasil, karena batangnya batang masih muda. Tapi ini saya rasa bisa ya. Jadi lihat nih, saya susun aja semuanya menjadi satu. Tidak usah khawatir nanti ketika dia bertunas kita gampang memindahin. Nah, saya taburi media sedikit, menutupi saja sedikit. Tapi ingat batangnya jangan sampai terbenam ya, tenggelam di dalam media. Kita pastikan batangnya masih ada sebagian yang terbuka. Ya, seperti ini. Saya rapi-rapiin aja.
Pasti teman-teman semua bisa buat seperti ini. Oke, seperti ini ya, lihat nih. Jadi batang-batangnya saya tanam di satu pot semuanya. Oke, sekarang kita akan menyiramnya. Saya menyiramnya pakai ini ya, saya taruh anti German sedikit di ini karena ukuran 2 liter air nih, setengah botol bawa setengah botol tutup anti German, tapi sedikit lagi, lebih sedikit dari setengah botol itu. Terus B1 juga satu setengah tutup botol untuk 2 liter air ini. Ini mau saya pakai juga nyiram lain. Jadi satu setengah tutup botol dalam B1. Oke. Saya akan menyiramnya dengan menyemprot agar tanahnya tidak buyar. Kalau disiram manual, aduh, nanti medianya terbongkar seperti itu. Jadi saya akan menyiramnya seperti ini saja sampai media ini benar-benar basah. Jadi ingat ya, B1 satu setengah tutup botol dalam, dengan anti German juga setengah tutup dalam, lebih sedikit lagi dari setengah tutup botol dalam pokoknya. Nah teman-teman, setelah nanti kita siram, kita diamkan dulu ya, kita diamkan dulu sampai benar-benar lembab ya, daunnya juga kering. Nah setelah itu kita buat seperti ini. Nah ini sudah hilang, yang basah-basah itu sudah kering semua. Nah setelah itu ya kita buat seperti ini. Saya terpaksa harus menyungkupnya agar menjaga daun ini tidak layu. Daun ini tidak layu atau kuning. Sebagian pasti mungkin ada korban ya, 1-2 daun, tapi tidak semua akan jadi layu atau busuk begitu. Agar daunnya tetap segar sampai berakar. Yakin saja teman-teman, yang penting kita buat perlakuan seperti ini, batangnya sehat, pasti dia pasti berakar. Jenis apapun, kecuali bunga itu baru tiba online, sudah stres terus kita buat begini ya, harapannya agak susah ya. Nah ini yang batang tadi yang ada kita potong ada akar juga saya sungkup seperti ini. Nah pasti ada bertanya juga, kenapa harus disungkup seperti ini? Ini kita ketika menyungkup, kita tidak akan menyiramnya lagi sampai dia bertunas karena kelembabannya terjaga. Tapi seminggu sekali kita periksa, jangan sampai ada yang busuk kita keluarkan. Oke, penampilannya jadi seperti ini ya. Jadi terakhir sekali kita menutup dengan plastik seperti ini. Nah, nanti setelah 3 minggu saya akan review hasil dari perlakuan ini. Saya akan review di video saya selanjutnya. Oke, demikian saja video saya kali ini ya. Semoga ini bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel baru saya ini. Sampai jumpa, bye.